yang menuliskan tentang viral hacker yang membocorkan percakapan Pak Kapolda Metro Jaya. Ya, medianya adalah media Detikcom. Ya, ini beredar bahwa ada percakapan Pak Kapolda Metro Jaya di dalam satu WA-nya. Ini saya jelaskan bahwa ini adalah berita tidak benar. Saya sudah mengkonfirmasi kepada media Detikcom. Dari media pun Detikcom sudah menyatakan bahwa ini tidak pernah memberitakan seperti ini dan ini adalah editan. Ya, ini diedit. Karena media tersebut tidak pernah mengeluarkan. Ya, tidak pernah mengeluarkan berita ini. Ini adalah editan. Ini sudah dikonfirmasi langsung dari pihak media menyatakan bahwa memang ini diedit. Ini pembelajaran masyarakat juga bahwa tahu bijak dalam hal bermedia sosial untuk bisa menanggapi setiap apapun yang ada beredar di media sosial. Ini upaya orang-orang yang memprovokasi, ya, ini upaya untuk memprovokasi menyebarkan berita-berita yang tidak benar dengan menumpangi media yang ada, ya. Tolong teman-teman semuanya. Nanti akan kami dalami, kami akan lakukan pendalaman ini semuanya untuk kita mencari siapa pelakunya seperti ini. Karena ini sudah beredar luas di media sosial tentang adanya percakapan Kapolda Metro Jaya, ya, yang memang ini semuanya setelah didalami dan konfirmasi juga kepada pihak media, media tersebut menyatakan tidak pernah mengeluarkan berita ini dan setelah didalami bahwa ini adalah editan, diedit oleh mereka dengan mengatasnamakan media tersebut. Ya, oke, terima kasih banyak. Ini percakapan, ini viral hoaxers membocorkan percakapan WhatsApp perihal upaya pembunuhan HRS oleh anggota kepolisian. Ya, sudah ada beredar di media sosial. Silakan Anda lihat. Ya, kami sudah stempel dan kami jelaskan kepada masyarakat bahwa berita ini tidak benar. Dari pihak media pun sudah menyampaikan ke kami, ya Mas Yogi, ya, bahwa tidak pernah mengeluarkan berita ini. Dan ini setelah didata bahwa ini ternyata editan. Ini upaya untuk memprovokasi. Ya, kami akan lakukan pendalaman. Pelakunya sudah dapat kita tidak sesuai dengan pelakunya.